Aiman mencuri hati Angga untuk menerima dia seadanya sekaligus okay, menjadi bakal menantu. Setakat ni saya rasa tak ada sesuatu yang orang kata yang menggemparkan. Cuma tutur kata dia lah, bila dia cakap saya first time saya jumpa dia, masa tu dia syuting dengan Zahira. Tapi masa tu Zahira tak ada apa-apa dengan dia kan? Masa 2 tahun lepas tu lah, 2 tahun lepas ke 3 tahun lepas, lebih kurang itulah. Masa tu bersahaja, sebab saya ikut Zahira pergi lokasi. Masa tu Zahira tengah syuting. Lepas tu dia bersama dengan saya, sembang-sembang. Saya kata okey, benda ni okey lah. Saya pun tak tahu dia Aiman Hakim. Lepas tu tahun lepas bila Zahira buka mulut kata dia berkawan dengan sekian-sekian, saya tahu oh iya ke. Sebab masa tu saya ikut Zahira pergi ke lokasi pengabaran filem Bulan dan Dua Pria Terhebat kan. So dia kata dia nak kenalkan dengan Aiman Hakim. Kita papa pernah jumpa dia dulu. Oh iya ke? Kita pun tak ingat kan, sebab dah umur kan. Lepas tu dia kata yeah, you know he met him once before. Lepas tu bila dah jumpa dia, kata oh iya ke, sama-sama ke, kita pernah bersembang apa semua. Okay, so dari segi karakter dia lah kan. Sebab lazimnya masyarakat ingat artis ni semua sombong, belagak. Memang ada, tak dinafikan, tak dinafikan. Orang biasa pun ada juga macam tu kan. Jadi Aiman Hakim ni walaupun dia ada nama kan, alhamdulillah dari segi karakter pembawakan dia tu saya tengok ada beza lah. Ada beza dengan yang lain kan. So dari segi cara dia punya personality dia kan, percakapan dia, dia tahu menghormati kan. Kita tak minta awak kan hormat saya, tak. Saya tak langsung dia sendiri kan.